Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5267. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today. Dan kesempatan hari ini kita akan membahas tentang nama-nama hewan atau names of animals. Langsung saja ya kita mulai. Oke, anak-anakku sekalian, animals atau hewan kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada tame animals atau hewan jinak, lalu ada wild animals atau hewan buas. Tame animals atau hewan jinak diantaranya adalah dog atau anjing. Lalu ada cat atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kucing. Kemudian ada rabbit yang artinya kelinci. Siapa yang memelihara kelinci di rumah? Berikutnya ada horse atau kuda. Ya. Yeah. And then we have chicken atau ayam. Di sini hewannya ayam betina ya. Kemudian we have duck atau bebek. Kemudian kita punya hewan peliharaan bird yang artinya burung. Nah, kalau yang ini ada yang tahu namanya? Ya, fish atau ikan. Nah, yang ini adalah sheep atau domba dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada cow atau sapi. Nah, kita pindah ke wild animals atau hewan buas. Ada apa-apa saja ya yang termasuk dengan wild animals? Yang pertama adalah lion atau singa. Kemudian ada tiger atau macan. Yang ini bacanya gorilla atau gorila dalam bahasa Indonesia. Oke, apalagi ya? Nah, yang ini disebut cheetah. Nah, kita menyebutnya cheetah, hewan yang mampu berlari dengan sangat kencang. Nah, kalau yang ini kita sebut sebagai bear atau beruang. Nah, yang ini sejenis anjing, namun berbeda. Disebut wolf atau serigala. Mirip seperti wolf ya, namun yang ini namanya fox atau rubah. Wah, hewan ini serem sekali ya. Ini disebut sebagai snake atau ular. Kalau yang ini rajanya laut, sebut shark atau ikan hiu. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi beberapa contoh nama-nama hewan digolongkan dalam
tame animals atau hewan jinak, dan wild animals atau hewan liar. Okay, students, thank you so much for your attention. Let's close our class by saying hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. See you again on our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.